Ungkap pengalaman seks terliar Nikita Mirzani, gue pernah di sebelah teman yang lagi tidur. Dapur berita artis terkini. Jester. Bicara soal seks, Nikita Mirzani selalu punya cerita yang tidak biasa. Beberapa kali Niki menggelar acara Q&A di channel YouTube miliknya. Crazy Nick Miril dan fakta-fakta seru pun terungkap. Seperti yang terjadi baru-baru ini, kala ia membahas soal hubungan seks yang tidak biasa bersama para followersnya. Kala satu orang netizen mengungkap bahwa ia pernah berhubungan dengan sahabat di sebelah adik ipar yang tertidur, Nikita tertawa terbahak-bahak. Yang pertama, pernah melakukan hal serupa. Sambil ngakak, Nikita mengaku bahwa ia pernah melakukan hal serupa. Bedanya, ia melakukannya di samping sahabatnya yang sedang tertidur pulas. Gue juga pernah sih, wait, what? Di sebelah tuh ada temen gue lagi tidur. Tapi gue gak tahu deh, kayaknya temen gue tahu soalnya kan tempat tidurnya goyang-goyang. Tapi ya itulah tadi, yang namanya temen itu paling mengerti gitu kan. Ketika kita lagi ngapa-ngapain, dia itu tidak akan ganggu, ujarnya. Yang kedua, suka tantangan. Sebagai penyuka tantangan, Nikita suka dengan situasi menegangkan seperti itu. Dan ia tidak hanya sekali saja melakukan kegiatan yang dibikin jantung deg-degan. Dan gue suka banget tuh sama keadaan-keadaan kayak gitu tuh. Let's say sewa villa gitu, terus rame-rame, terus udah malam. Padahal yang gue tahu sih mereka belum pada tidur, tapi gue seneng aja godain mereka. Jadi gue suka kayak gitu, lanjutnya. Namun ia memberi saran kepada followersnya agar tidak melakukan hal yang sama dua kali, karena tantangannya bakal berbeda dan gak seru lagi.